penting begini, di dalam menuju kemerdekaan, revisi itu tidak itu dilakukan untuk kemerdekaan. Karena ada hubungan. Dengan siapa yang mengurus? Siapa yang mengurus? Siapa yang mengatur pemanfaatan pangan? Ya, kemudian kesehatan. Kemudian siapa yang menjadikan infrastruktur? Itu semuanya gabung jadi satu. Ini nggak mungkin, itu makanya anggota Dewan Ketahanan Pangan ini terdiri atas lintas sektor, lintas kementerian, lintas institusi, lintas masyarakat. Jadi ada yang namanya Pokja Ahli, Pokja Pemberdayaan, ada juga Pokja Teknik. Namanya jadi satu. Ya. Aman. Iya, dia berapa nanya terus. Ya aku tahu nanya terus ini. Nah, sekarang apa nih apa? 2,4 juta ton mau apa lagi? Tapi kan itu beras. Kalau yang lainnya gimana? Yang lainnya kita terus. Ya sekarang yang paling krusial itu kan beras, makanya ngomong beras. Ya kan? 2,4 juta ton. Kalau cabai bawang nggak ada cadangannya, ya kan? Nggak ada kan nggak apa-apa, cabai bawang memang nggak bisa disimpan kan itu, kan? Yang penting produknya kontinum. Kemudian daging kita ada punya cadangan, akannya lumayan. Ya. Kayak Pak Bulog lah itu, yang punya angka dia. Jagung kita punya 53 ribu ton, kan? Apa lagi? Yang lain gula, garam, ada kok. Itu dan aman Pak untuk di setiap daerah? Aman karena apa? Kita itu kan cadangan itu jangan dikira kita berhenti berproduksi loh. Cadangan itu kan digunakan manakala diperlukan. Iya kan? Ya kalau sekarang ada produksi tiap hari, kayaknya dipakai nggak? Enggak kan? Kan begini, simpan. Mbak punya tabungan, tiap bulan gajian. Kalau tiap bulan gajian, kira-kira tabungin pakai enggak? Ya kan? Tapi kalau tiba-tiba di PHK, apa sih? Pakai gitu. Nah, PHK itu identik dengan sawah puso. Maksudnya Indonesia seluruhnya mau puso. Kan enggak mungkin kan? Indonesia ada 8 zona iklim. Satu kekeringan, satu kebanjiran. Satu, itu pasti terjadi terus. Nah, contohnya sekarang, bahwa katulistiwa ini kering. Katanya sudah basah. Itu berkah buat kita. Kalau untuk distribusi yang rawan tangan, saat ini di mana kan masih ada tuh Pak yang rawan tangan? Masih banyak. Bilang yang warna merah tadi kan, ya distribusinya kita perlu. Jadi gangguan masyarakat daya beli, baik di ekspor kemudian distribusi. Nah, sekarang dua hal ini yang pertama, intervensi yang kita lakukan. Yang pertama kita